Halo guys, jumpa lagi dengan kita, PF Behuku Family. Family. Ya, saat ini kita akan coba salah satu kuliner ya. Dari selebgram. Ya. Siapa dia? Fadil. Fadil Jedi. Sebenarnya sudah lama, tapi kita mau review. Fadil Jaindi ini punya usaha, yaitu burger. Namanya. Oh. Traffic ban. Ya, bersama Pakmu, bapaknya. Oh, ya kan? Iya. Ini apa dong makanannya? Burger. Oh, burger. Burger, okay. Guys. Enggak burger aja, ada hotdog, ada kentang juga, terus. Tidak usah tunggu lama lagi ya, langsung kita coba. Dadah. Ini dia traffic bunya guys, kita beli tadi di jalan Tunjungan. Ya, ya. Banyak banget di sana ya kan, banyak banget makanannya kan. Iya, banyak banget makanan dan juga banyak banget wisatanya guys ya. Banyak, ya. Kumpul anak muda di situ semua ya, guys. Ha. Kalian wajib ke sana ya kan? Karena apa? Sudah menjadi tempat wisata, wisata ya. Di Surabaya guys. Ayo kita buka langsung ya. Kita buka, yuk ya. Dadah. Ini dia traffic kebunnya. Kalian bisa lihat nih, kita pesan dua burgernya ya guys. Kamu rasa apa? Ini rasa Black Montana Burger. Black Montana Burger guys. Ya. Itu rasa? Cheese Chicago. Chicago Burger atau enggak, oh. Chicago Cheeseburger ya. Yang paling favorit guys, dua-duanya. Seperti apa dalamnya? Langsung kita coba ya. Kita buka guys. Oh, wow. Oh, wow. Cheese-nya guys. Guys, aduh. Meleleh guys. Cheese-nya meleleh guys nih. Ini namanya Chicago Cheeseburger. Ya, ini black pepper-nya ya. 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 Wah, ini juga black pepper-nya guys. Oh. Mantap. Enak. Oke. Okay. Sausnya? Merica ya. Ya. Juga black pepper. Coba black sausnya pepper, guys. Ya. Pedas. Mantap ini. Pedas merica emang. Black pepper emang ya. Oke. Okay. Kita makan guys. Langsung ya. Makan guys. Hemat. Nih lihat nih. Ya. Enak. Kejunya kerasa. Ini beefnya tuh dia. Beefnya kerasa. Besar loh beefnya. Apa? Tebel guys. Repotan, maaf guys ya. Ini dia. Oh iya bener. Dagingnya tuh tebel loh. Beefnya. Dagingnya tebel guys. Guys. Ini kejunya kerasa banget. Ada kejunya ya? Ini juga ya? Itu black pepper. Ya itu ada kejunya. Ini black pepper, tapi dia ada kejunya juga. Tapi ini nggak ada, ini hanya keju dan daging aja. Karena kita pesennya single. Jadi cuma daging dan keju, daging dan black pepper kayak gini. Tapi ini dia ada keju ya? Iya. Enak ya? Ini kan. Itu. Ini guys. Tunjukin. Ya. Ada bumbu black peppernya sama ada kejunya juga. Mantap. Pedes enggak? Ya, pedes black pepper aja. Oke, nih kejunya guys nih. Wow, kalian bisa lihat, wah mantap banget sini sumpah. Ada tomatnya guys. Ada tomatnya. Ini kalian bisa lihat tuh tomat.
Iya. Okay. Tomatnya. Enak banget sumpah. Enak. Satu kali. Coba guys. Kita barter dulu ya. Enak. Kejunya enak banget sumpah. Oke. Coba guys ya. Coba black pepper. Oke. Ya lebih ke rasa beefnya sama rasa cheese ya. Bisa kerasa kan? Ya. Cheese-nya sama beefnya kerasa guys. Ini? Di dagingnya sama kejunya tuh menyatu. Mantap banget kan? Black peppernya jelas kerasa ya guys. Ada bawang bombaynya juga. Keju dagingnya mantap, gede. Enak banget. Ini harganya berapa ya? Kalau Black Montana ini 35.000. Yang tadi aku ngeliat yang penyamun ini yang cheese 32.000. Tapi ini ya. Lima lilin ya. Karena dia black pepper guys sama keju juga. Kali ya. Keju dan daging saja. Ya. Tapi menurut kita enak. Enak. Kita makan guys. Oke guys, sekarang kita coba yang kedua yaitu hot dognya. Namanya tarang. Namanya Arizona hot dog. Iya. Lebih panjang ya guys dia. Karena dia hot dog. Wow. Wah, ini udah. Wow, guys. Lumer guys. Wah. Gila. Oh, dia. Ini apa nih? Guys. Roti mayo, bombay dan tomat dan sosis di dalamnya. Oke. Okay. Ini di sausnya sampai melumer gini, guys, di kertas-kertasnya. Putih nih soalnya dong, enggak? Iya. Tuh, sausnya banyak, guys. Sampai lumer gini putih. Coba lihat sausnya. Ya, mayones. Mayones juga. Fix. Kamu gigit sini, aku gigit sana. Saling gigit-gigitan guys. Guys, gigit-gigitan guys ya. Satu, dua. Makan guys. Apa? Sampai belepotan ya. Ini mayonesnya banyak banget sih guys. Yeah. Ya. Dan melumernya tuh di ininya, di kertasnya. Saranin jangan terlalu banyak lah. Sajak aja. Bikin makan camut semua. Tapi oke kok. Enak. Tapi enak ya. Uji banget guys. Coba. Yang terakhir guys, ya. Apa? Kentang goreng. French ya. Fries, ya, okay. Ya kan? Terang ini dia, simple dan kecil, bisa ditaruh di tas, ya kan? Dibawa-bawa juga gampang ya. Simple banget, kita buka guys. Taruh sos lagi. Sosnya buat makan indom. Ini guys, dalamnya lumayan banyak. Iya, ini dia guys. Iya, ini dia guys. Frame fresh-nya. Ini harganya hanya 5.000. Hanya 5.000. Hanya Rp15.000 saja guys. Oh ya, yang tadi hot dog-nya itu harganya Rp25.000, ya kan? Ini kita coba kentangnya. Oke. Makan. Ya. Hmm.
kenyangnya oke. Dia besar-besar ya. Hmm. Potongannya tuh lo ya, besar. Potongannya guys. Besar-besar guys. Mm-mm. Enak. Ada asinnya dikit, dikasih rasa asin. Oke guys, karena kita udah cobain semua tadi, jadi cukup sampai di sini dulu video dari kita guys ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, tadi skornya berapa? Skor Traffic Boon dari review dari kita jujur ya. Iya. Untuk burgernya Black Montana berapa? Black Montana 8. 8 juga guys. 8. Enak banget. Ya. Wajib banget kalian coba. Iya. Dan untuk Chicago Cheese berapa? Kalau aku 8 juga. Aku 8,5 guys. Kejunya tuh enggak enak. Mantap. Next. Hot dog. Hot dognya dari aku 7,5. 7. Mungkin agak dikurangin dikit untuk mayonesnya, tapi untuk rasa enak guys. Mantap. Ya. Dan yang terakhir French fries. Ya, ya French fries-nya berapa? Kentang gorengnya ya paling enggak kentang goreng sih di mana-mana emang rasanya ya standard, gitu sih ya. Ya, ya standar gitu sih. Enak. 7. Sama, 7. Ya. Tapi dia lebih gede, ya gede, kan? Iya. Enak. Terima kasih guys. Sampai jumpa. Dadah.